Kenapa ni? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Cuba cerita. Cuba cerita. Biarpun cerita. Biarpun cerita. Tadi, kaki akak dihempap dahan pokok. Dahan pokok je. Takkanlah teruk sangat macam ni. Dahan pokok je. Takkanlah teruk sangat macam ni. Sebenarnya, Opa. Aduh, sampai Abang Pis dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Aduh, sampai Abang Pis dengar. Dia pun tolong hantar ke hospital. Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Terima kasih pada Abang Is. Dah tu, apa doktor cakap? Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Kaki bengkak sebab terseliur. Tapi nasib baik tak patah. Syukur, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Jadi, takaful ni pentinglah. Jadi, takaful ni pentinglah. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Takaful memberi perlindungan kesihatan dan mengurangkan beban jika ada kemalangan yang tidak dijangka. Ha, sesiapa yang nak ada takaful, jumpa abang. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Abang adalah ejen yang berdaftar dengan Persatuan Takaful Malaysia. Baguslah Abang Is. Serba boleh. Baguslah Abang Is. Serba boleh. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Orang tahu kenapa abang aku jadi ejen takaful? Mestilah tak tahu. Kenapa? Mestilah tak tahu. Kenapa? Sebab... Mari abang, mari akak, mari adik. Dua sikit. Banyak duit nak pakai ni. Masa tu, kita orang kena keluarkan semua simpanan. Kalau kita ada takaful, takdelah susah macam ni. Lepas tu, abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Abang aku jadi ejen takaful. Dia nak semua orang kampung kita ada perlindungan. Kalau jadi apa-apa,
Tak adalah susah. Kalau jadi apa-apa, tak adalah susah. 1, 2, 3, 4. Kau kira apa tu? Tengah kira untung, jadi ejen takaful. Hah? Kau nak jadi ejen takaful macam abang kau? Betul. Untung banyak. Itulah asyik berangan tak tengok jalan. Mutu, lu tak ada plan takaful lagi ya? Ayoyo, tak payah susah-susah. Kita sendiri jaga-jaga cukuplah. Tapi malang tak berbau mutu. Malang tak ada bau. Mi goreng mutu ada bau. Bau sedap. Mau apa lagi? Nasi goreng. Siapa bayar? Abang Is. Oh, my God.